Hari ini agendanya klien kami. HP dong. HP. Turunan dong. HP dong. Tolong. Kalah HP. Gigi gigi gigi. Aduh, susah banget. Pertanyaannya hampir 9. Hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Kata Mara, Nante, juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan dari BAP, dilanjut di hari Rabu. Intinya hari ini acaranya seperti itu. Kemudian tadi juga ada beberapa bukti yang sudah kita tambahkan. Beberapa ya bukti tambahan yang ini sudah disampaikan. Itu aja hari ini untuk pemeriksaan. Kata Mara sedikit lah yang masih soal yang renang. Sebenarnya dari T itu seperti karena pihak papa bilang dia nggak suka, tapi pihak kamu sendiri bilang dia suka. Dari sekolah pun bilang tidak ada suka. Trauma. Ada trauma ya. Jadi gini ya, untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak hari-hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante, karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek, habis pilek pasti demam. Makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Mungkin itu sih berapa ya, berapa bulan ya. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air. Karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung. Pelampung yang tahu nggak, yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut. Tapi berjalannya waktu saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Makan aja tuh harus maunya dia apa saya turuti. Kalau misalkan bukan maunya dia, dia nggak mau. Ya, apalagi ini kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air. Apalagi trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti. Jadi kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itu karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Beberapa hari sebelum kejadian ini kan kakak juga pergi mengunjungi ke lokasi TKP bersama dengan kakak. Mungkin bisa dijelaskan maksud dan tujuannya tuh untuk apa? Sudah pernah jelaskan soal itu. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kalau renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kalau renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kalau renang komplek. Saya lihat foto di Google sama aslinya sama enggak. Ternyata benar pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa hitam? Oh itu lagi mau dikuras, bu kemarin habis dikuras, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Tadi di dalam ini kan melakukan pemeriksaan psikologi forensik, kira-kira apa saja? Jadi hari ini bukan tadi udah jelasin. Kak, kan sebelumnya kan sempat berenang juga ya, almarhum Dante mungkin sebelumnya juga melakukan survei juga nggak sih kak, apa yang? Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi, entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei itu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana, mama saya yang tahu sama saya tiap hari, pasti mama saya tahu lah gimana. Dan saya sakit aja kan, saya udah tunjukin waktu itu obatnya per jamnya saya tulis. Jangankan Dante, anaknya tertangkap sakit saya tulis jamnya. Jadi anak orang aja kayak gimana anak saya sendiri. Kalau misalnya kan pemeriksaan berulang, kalau misalnya kan hari pemeriksaan terbaru itu kan apa yang dalam diri, apa yang di BAP kami tidak bisa menyampaikan, silakan kami akan menyampaikan ke pihak kepolisian.
Bang, jadi untuk menyampaikan barang bukti terbaru ya, Bang. Itu apa aja barang buktinya apa? Ya ada, tapi tidak boleh menyampaikan, tapi intinya berkaitan dengan case yang dibuat. Bang, untuk hari ini pemeriksaannya dikonfrontir nggak sih dengan TSKY? Ya? Nggak ada. Tadi Bang, tadi nggak sempat ketemu ya? Apa itu sudah pernah bertemu? Sensasi. Ini. Kami klien kami. Yang penting kami udah nyampein. Karena dari kemarin kita nggak banyak memberikan komentar karena masih proses. Jadi kami mohon nanti kalau hari Rabu lebih jelas nih. Bang. Rabu itu berarti agendanya apa, Bang? Bang Sandi terkait. Ada tambahan pemeriksaan tambahan. Bang Sandi. Bang Sandi. Untuk rumahnya Kak Tamara sendiri dijaga oleh pihak Polda. Itu kontrol dari situ karena waktu itu kan lagi ramai. Iya. Ada teman-teman. Berarti itu membenarkan kalau pihak Polda menjaga rumahnya Kak Tamara. Ada petugas keamanan tambahan, iya. Bang Sandi katanya Bang Sandi di luar kepolisian, Bang Sandi benar enggak sih? Ada petugas tambahan. Bang Sandi ada petugas keamanan tambahan, saya kepolisian benar enggak Bang Sandi? Itu kan ramai. Teman-teman. Bapak, udah dong cukup kan. Kalau enggak aku muter ke belakang nih. Oh iya. Oke. Tolong dong. Kasihan ibu. Oke.